Tanah longsor terjadi di North Carolina, Amerika Serikat. Bencana ini terjadi saat badai Helene menerjang. Tim penyelamat terus berupaya mencari korban yang terdampak tanah longsor. Selain tanah longsor, badai Helene juga mengakibatkan kerusakan parah di bagian tenggara. Hingga Selasa waktu setempat, korban tewas mencapai lebih dari 100 orang. Dalam waktu dekat, rencananya Presiden Joe Biden akan mendatangi lokasi terdampak untuk mengecek langsung kondisi di lokasi akibat bencana yang terjadi. My car is gone. I'm okay. It's okay. The everything's gone. It's all gone. It's okay. It's okay. Informasi lainnya, saudara, kebakaran hutan yang terjadi di Yunani bagian selatan telah memasuki hari ketiga. Saat ini, petugas pemadam kebakaran dibantu relawan terus berjuang untuk memadamkan api. Dinas Pemadam Kebakaran Yunani menyebut 400 petugas pemadam kebakaran dan 22 pesawat waterbombing dikerahkan untuk memadamkan api di wilayah Peloponnes. 3 pesawat waterbombing dari Italia dan Kroasia dijadwalkan juga akan membantu proses pemadaman pada Selasa malam waktu setempat. Hingga kini, 2 orang dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya dievakuasi. Kebakaran hutan juga menghancurkan sebuah gereja dan sejumlah bangunan lainnya. Sementara itu di Thailand, saudara, sebuah bus sekolah mengalami kecelakaan hingga terbakar. 25 orang dilaporkan tewas. Bus yang sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah tersebut mengangkut 38 siswa dan 6 orang guru dari Provinsi Uthai Thani. Tiba-tiba, bus mengalami pecah ban hingga menabrak pembatas jalan dan seketika terbakar. 22 siswa dan 3 orang guru dinyatakan tewas dalam peristiwa ini. Sementara itu, sopir bus dilaporkan selamat. Banjir yang surut di sepanjang pantai Pasifik Selatan Meksiko membuat kota luluh lantah dan 17 orang dinyatakan tewas pasca diterjang badai John. Para penduduk putus asa dan mengorganisasi para sukarelawan untuk pergi dari daerah pinggiran guna membakar bangkai hewan ternak yang tenggelam. Bangkai ini bisa menjadi risiko kesehatan. Tentara Meksiko mulai mengirimkan paket bantuan kepada keluarga-keluarga di kota tahun lalu yang dilanda badai Otis. Pejabat setempat mengatakan hujan telah turun di wilayah Coyuca, Acapulco sebagai badai kategori 3. Artinya curah hujan yang turun setara 80% dari curah hujan dalam satu tahun. Hanya dalam 4 atau 5 hari.